Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Jonathan Masal. Saya gendut bukan karena makan banyak, tapi banyak makan. Saya kalau makan sampai 1 jam, 1 menit berdoa, 10 menit makan, sisanya dimarahin mama. Karena nambah. Tiap hari saya lari pagi dari rumah sampai pos satpam. Pos satpamnya sebelah rumah. Akhirnya rutenya saya ganti dari rumah sampai salon. Salonnya sebelah pos satpam. Papa bilang saya ganteng. Mama bilang saya ganteng. Adik bilang papa mama pembohong. Adik mirip mama. Mama mirip adik. Saya mirip papa. Papanya gak terima. Papa bilang berangkat sekolah jalan kaki aja biar sehat. Mama bilang pulang sekolah jalan kaki aja biar sehat. Saya bilang mendingan gak usah sehat. Pekerjaan papa duduk di rumah terus dapat duit. Basic nih trader, pedagang sembako. Toko papa itu adanya dari tahun 2008 sampai sekarang. Berarti udah 9 tahun. Dan 9 tahun juga tokonya gak punya nama. Toko papa adanya di Gang. Dan di Gang ada 3 toko. Toko orang, toko papa, toko orang. Berarti papa bukan orang. Papa protes. Yonatan, masa kamu kurang ajar sama papa? Coba dong kamu ganti. Yaudah deh pak, aku ganti. Ini toko orang, ini toko orang, ini toko orang. Toko papa mana? Udah dijual ke orang. Sekian dari saya. Itu dia Jonathan Masal. Ya, saya akan bagikan komik berikutnya ke pertanyaan Maria untuk